Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Wafa Putri. Berdiri pada tahun 1977 atas perjuangan dua ulama besar, yaitu Al-Maghfirullah Syekhuna Kiai Haji Muhammad Idris dan Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Asep Muhammad Saifullah. Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideung merupakan pesantren yang memiliki komitmen membekali santri dengan ilmu keagamaan sekaligus dibekali dengan dua program unggulan, yaitu teknologi informasi dan bahasa Inggris, sehingga mampu mencetak pribadi yang baik serta mampu berinovasi dan maju di era persaingan global. Adapun santri-santri Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideung yaitu 1.200 santri yang terdiri dari santri putra dan santri putri yang terpisah secara fisik namun tetap berada di bawah satu naungan, yaitu Pondok Pesantren Nurul Wafa. Pesantren ini menyediakan beragam fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari santri, meliputi masjid, asrama, ruang belajar, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Kegiatan harian santri di Pesantren Nurul Wafa terstruktur dengan baik. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pendidikan formal sesuai kurikulum yang berlaku, pengajian kitab kuning untuk memperdalam pemahaman agama, olahraga rutin untuk menjaga kesehatan dan kebugaran santri, serta tadarus Al-Quran. Selain itu, santri juga melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, mengikuti pembagian kosakata untuk memperkaya bahasa Inggris, serta absen malam untuk pengecekan kehadiran dan aktivitas santri. Selain kegiatan harian, Pesantren Nurul Wafa juga memiliki berbagai kegiatan mingguan yang meliputi tasrifan, muhafazoh, tamrin, taftisyul kutub yang melibatkan pemeriksaan pengkajian buku dan kitab serta belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Kegiatan bulanan, berkala, dan tahunan juga dirancang untuk mengembangkan kemampuan santri secara mendalam, diantaranya gelar karya, lomba kreativitas santri, pentas seni santri, skut grup santriah, haflah akhir rusanah, dan ziarah waliullah. Seluruh kegiatan ini dirancang dengan tujuan memberikan pendidikan yang holistik dan komprehensif kepada para santri, mencakup aspek akademis, keagamaan, keterampilan, dan pengembangan karakter. Dengan demikian, Pesantren Nurul Wafa berkomitmen untuk membentuk santri yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan di masa depan. Tunggu apa lagi? Ayo mondok di Pesantren Nurul Wafa. Nikmati pengalaman belajar yang penuh makna dan raihlah masa depan yang cerah bersama kami. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, hubungi kami ke nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.